Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Ilham di channel Auto Pedal AJBMS. Oke, di project pembahasan kali ini saya akan unboxing karburator converter, yaitu karburator converter yang bisa menggunakan bahan bakar gas. Saya akan membuka dan melihat apa saja isinya yang di dalam paket ini. Jika sobat semua ingin memesan dan membeli, sobat bisa hubungi saya. Karena karburator ini sangat berfungsi ketika kita sangat susah atau langka bahan bakar minyak. Jadi kita bisa menggunakan bahan bakar pengganti yaitu gas. Nah, solusinya kita harus menggunakan karburator converter ini. Oke, nanti sobat semua juga akan lihat seperti apa bentuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sobat semua, inilah dia karburatornya, akan saya lihat dan kita lihat bersama-sama. Oke sobat semua, terlapisi plastik dengan sempurna dan bungkusnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke sobat semua, inilah dia karburator converter gas. Nah, fungsinya ini adalah sebagai menggunakan bahan bakar gas seperti mesin genset, mesin air, dan mesin 4 tak lainnya. Oke sobat semua, bentuknya seperti ini. Dan jika sobat semua berkenan ingin membeli juga, sobat bisa hubungi saya. Dan di video selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan karburator ini dan bagaimana efisiensinya. Apakah bisa lebih irit dari bahan bakar minyak? Dan nanti akan saya buat tes perbandingannya juga. Dan nanti ini akan saya review apa saja yang ada di badan karburator ini. Oke sobat semua, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini memberi gambaran apa itu karburator converter. Jangan lupa like-nya, jangan lupa subscribe-nya, dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya mengenai karburator converter ini. Sekian, saya Ilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.